Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya di rumah, perkenalkan nama saya Safina Tulfairia yang akrabnya dipanggil Vina. Aku kelas 8 dari MTs Model Aisyatul Wahida. Nah, di vlogku kali ini aku akan sharing ceritaku kalian semua tentang arti merdeka belajar di rumah. Sebelum nonton, siapa sih yang tahu dengan sebutan masa pandemi? Ya, tepatnya merebaknya virus COVID-19 ke seluruh dunia. Salah satunya dalam dunia pendidikan ya teman-teman. Yuk kita mulai ceritanya, nonton terus vlogku ya. Setiap pukul 4 pagi mataku sudah terbelalak, menatap langit, atap rumah, beserta dinding disertai sedikit hembusan angin yang terdengar seperti deburan ombak. Lumayan berderu. Ups, jam bekerku berbunyi. Sudah waktunya memulai rutinitas. Aku bergegas menuju kamar mandi dengan handuk di tangan kanan dan baju ganti di sebelah kiri. Semenjak ada figur corona ini, kegiatan belajar di sekolah dihentikan. Bukan diliburkan ya, tapi digantikan dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Apakah tugas akan banyak? Dan aku jadi malas belajar. Dan akhirnya aku jadi kaum rebahan dan malas-malasan. Tidak. Pikiranku selalu terhiang-hiang akan hal itu. Aku begitu bersemangat di hari pertamaku belajar melalui daring. Pembelajaran selalu dimulai dengan list absensi terlebih dahulu. Setelah itu, diberikan soal untuk dikerjakan. Meski pembelajaran tetap bisa dilakukan melalui daring, terkadang timbul rasa jenuh. Jenuh akan kehilangan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman, rindu akan suasana kelas. Yang pastinya rindu akan sosok guru. Kalian merasakan hal yang sama gak sih? Nah, dengan hal ini jangan sampai memengaruhi semangat kita belajar di rumah nih teman-teman. Berbeda dengan aku semangat belajar di rumah. Nah, untuk tipenya rasa semangat, aku sudah menghasilkan karya-karyaku seperti sebagai reporter berita, mengedit, menulis cerpen, dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang ingin seperti aku, caranya gampang nih. Semangat belajar dan timbulkan arti merdeka belajar di rumah. Aku Vina, wassalamualaikum.